فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Meninggikan kuburan atau memberi batasan Ustaz. Ya, ada beberapa tempat kebetulan ada di situ ada kuburan keluarga, di mana kalau kuburan itu sudah apa namanya tidak diberi pembatas atau tidak ditinggikan begitu, itu lama kelamaan ada orang yang mengisi Ustaz. Ya, seperti kejadian ada kuburan ponakan, ponakan sepupu. Itu tidak ada batasannya, begitu lama tidak dilihat ternyata sudah ada yang isi yang baru. Ini bagaimana mensiasatinya Ustaz? Mensiasatinya apakah bisa dikasih penanda atau bagaimana Ustaz supaya kuburan itu tidak diambil orang Ustaz? Ya. Baik, Masya Allah. Jadi Pak, berarti kita pahami tidak boleh ditinggikan kuburan, tidak boleh kasih pembatas, tidak boleh kasih tanda. Tidak, kuburan itu boleh dikasih pembatas. Boleh ditinggikan, tinggikan itu apakah berbentuk punuk onta atau rata, boleh. Kuburan itu. Dan boleh dikasih tanda. Nabi kasih tanda kuburan. Yang tidak boleh itu adalah cat, menulis di atasnya. Jadi bedakan itu. Yang dilarang itu adalah bukan meninggikannya. Boleh ditinggikan. Bentuk punuk onta, yaitu tinggikan miring begini, atau rata. Dibolehkan. Yang tidak boleh adalah mencetnya, mensemennya, mengkapurinya, menulisnya. Tidak perlu ditulis, wafat tahun sekian. Tidak perlu ditulis. Tidak boleh, tidak. Dilarang menulis, dilarang mengkapuri, dilarang mencetnya. Itu yang dilarang, Bang. Bukan dilarang meninggikannya dari tanah yang biasa. Bukan dilarang memberi tanda. Nabi memberi tanda kuburan. Supaya beliau tahu. Itu kuburannya siapa. Seperti itu, Bang. Jadi bedakan masalahnya. Bedakan masalahnya. Jadi boleh dikasih pembatas di samping kiri kanan sekelilingnya dengan batu untuk menahan supaya tanah itu tidak jatuh. Seperti itu. Jangan lupa subscribe, like, dan share.